Salam sejahtera. Today, teacher will teach a topic about fraction of a quantity. You can refer your textbook page 83, 84, and 85. Okay. Example number one. The boy say, I will put 1 over 5 of the total number of curry puff on each plate. How many curry puffs are there on each plate? Okay, seperti yang kita dapat lihat, budak lelaki ini menyimpan 1/5 biji curry puff di setiap pinggan. Okay, 1/5 ini berapa biji sebenarnya? Macam mana mau cari? Kita akan guna kaedah darab. 1/5 ini yaitu jumlah curry puff di setiap pinggan, kita akan darab dengan jumlah keseluruhan curry puff. Boleh? Oke, mari kita buat sama-sama. One over five, yaitu jumlah curry puff di setiap pinggan, darab dengan jumlah keseluruhan curry puff. Okey, jumlah keseluruhan curry puff ialah 14 tambah 1 sama dengan 15. Okey. Macam mana mau kasih selesai ini? Cikgu akan ajar dua cara. Cara pertama, 1 ini kita akan darab dengan 15. Over 5. 5 ini adalah ini. Okay. 1 times 15 equal 15 over 5. Okay. 15 over 5 ini macam mana mau kasih selesai? Kita akan bahagi. Per ini adalah bahagi, maksudnya 15 bahagi 5. Lima darab tiga, 15. Okey, maksudnya ada 3 biji curry puff di setiap pinggan. Ini jawapannya. Boleh murid-murid? Okey. Ini adalah cara yang pertama. Cara kedua. Kita akan guna cara potong. Macam mana potong? Okey. 5 ini adalah sifir 5. Maksudnya kita akan selesaikan ini dan nombor ini dengan sifir 5. Okey. Dalam sifir 5 ada jawapan 5 dan 15. 5 darab 1 sama dengan 5. 5 darab 3 sama dengan 15. Okey. 5 ini adalah ini. 15 ini adalah ini. Maksudnya, kita akan potong nombor ini dan nombor ini guna sifir 5. Okey. 5 ini 5 darab 1 kita potong tulis 1 sebab 5 darab 1 sama dengan 5. Okey. Yang ini kita akan guna sifir 5 juga. 5 darab 3 sama dengan 15.
Boleh? Oke. Jadi sekarang, lepas kita potong, guna sifir 5, kita akan darab. Oke, 1 kita akan darab dengan 3. Yang ini tidak payah kacau lagi sebab dia sudah jadi 1. Oke. Satu darab 3. Sama dengan 3. Jadi, ini jawaban dia. Ada 3 biji karipap di setiap pinggan. Jadi, apabila murid-murid mau kasih selesai soalan macam ini, okay, murid-murid boleh guna mana-mana cara pun boleh. Ini ataupun ini. Oke. Okay. Example number 2. 5 over 7 of 35 peganan. Peganan ni adalah kuih penjaram. Were served to guests. How many peganan were served? Okay. Maksudnya di sini ada 35 biji kuih penjaram semua dia. 5/7 sahaja dihidang kepada tetamu. 5/7 ini berapa jumlah penjaram sebenarnya? Itulah soalan ni minta. Jadi macam mana kita mau cari 5/7 ini berapa biji penjaram sebenarnya? Okey. Kita kena darab. Okey. Of ini murid-murid kena ingat of ini adalah darab. Maksudnya 5/7 darab dengan 35. Boleh? Okey, mari kita buat sama-sama. Okey. 5/7 iaitu jumlah penjaram yang dihidang kepada tetamu. Kita akan darab dengan jumlah keseluruhan penjaram, 35. Boleh? Okey. Cuba tengok ni. Okey, ini sifir 7. Maksudnya kita akan selesaikan 7 ini dengan 35 ini dengan sifir 7. Boleh? Okey. Dalam sifir 7 ada jawapan 7 dan 35. 7 darab 1 sama dengan 7. 7 darab 5 sama dengan 35. Boleh? Okey. 7 ini yang ini. 35 yang ini. Maksudnya kita akan selesaikan guna sifir 7. Ini sifir 7. Okey. 7 ini sifir 7. 7 darab 1 sama dengan 7. Sama dengan 7. Jadi kita akan potong 7 ini jadi 1. Sebab 7 darab 1 itu sama dengan 7. Boleh? Okey. 35. 7 darab 5. Maksudnya kita akan potong 35 ini jadi 5. Sama dengan 35. 35. Okey. 7 darab 5 sama dengan 35. Boleh murid-murid? Okey, sekarang kita akan darab. 5 darab 5. Yang ini tidak payah kacau sebab sudah jadi 1. Jadi 5 darab 5, kita tulis semula. 5 darab 5 sama dengan 25. Maksud dia 25 ini adalah biji penjaram. Yang ini. 3/7 ini sebenarnya 25 biji penjaram. Boleh?
So this is the answer. Example number 3. 1 and 1 over 5 of 20. Okay, of ini adalah darab. Ini adalah mixed number. Okay, sebelum kita selesaikan ayat matematik ini, kita kena tukar mixed number ini menjadi improper fraction, pecahan tak wajar. Okay, mari kita buat sama-sama. 1 and 1 over 5. Okay. 1 dengan 5 ini kita akan darab. Hasil darab kita akan tambah dengan 1. Ini kita darab, kemudian kita tambah. Okay. 1 darab 5 tambah 1. Sama dengan 1 darab 5, 5 tambah 1 sama dengan 6. Okay. Maksudnya, improper fraction untuk mixed number ini ialah 6 over 5. Denominator kekal 5. Okay. Kita darab dengan 20. Boleh murid-murid? Okay. Ini ialah sifir 5. Maksudnya nombor ini dengan ini kita akan selesaikan dengan sifir 5. Okey, dalam sifir 5 ada jawapan 5 dan 20. 5 darab 1 sama dengan 5. 5 darab 4 sama dengan 20. Boleh? Okey. Sifir 5, kita darab 1, kita dapat 5. 5 ini adalah ini. Jadi maksudnya, kita akan potong 5 ini ganti 1. Kenapa? Sebab sifir 5 darab 1 sama dengan 5 jawapan dia. Boleh? Okey. Yang ini adalah ini. 5 darab 4 sama dengan 20. Maksudnya, kita akan potong 20 ini, tukar jadi 4. Kenapa? Sebab sifir 5 kita darab dengan 4, dapat jawapan 20. Boleh murid-murid? Okey. Kemudian, kita akan darab 6 darab 4. Nombor ini kita tidak payah kacau lagi sebab memang sudah 1. Jadi, 6 darab 4 sama dengan 24. Jadi, this is the answer. Example number 4. 2 and 2 over 3 of 90. Okay. Of ini adalah darab. Sebelum kita selesaikan ayat matematik ini, kita kena tukar dahulu mixed number ini kepada improper fraction. Okay, mari kita buat sama-sama. 2 over 3. Okay. 2 dan 3 ini kita akan darab. Hasil darab kita akan tambah dengan nombor 2 ini. Okay. 2 darab 3 tambah 2. 2 darab 3, 6 tambah 2 sama dengan 8. Maksudnya, improper fraction untuk mixed number ini ialah 8 per 3. Denominator kekal 3. Boleh murid-murid? Okey. Kita akan darab dengan 90. Okey. Kita akan selesaikan nombor ini
dengan nomor ini menggunakan sifir 3. Oke. 3 darab 1 sama dengan 3. 3 darab 3 sama dengan 9. Dan 3 darab sifar sama dengan sifar. Oke. 3 ini ialah ini. Maksudnya kita akan potong 3 ini jadi 1. Boleh? Oke. 3 darab 1 sama dengan 3. Oke. Sifir 3 ini darab dengan 1 sama dengan 3. Boleh? Oke. 9 ini ialah ini. Maksud dia 3 darab 3 sama dengan 3. Sorry. 3 sifir 3 darab 3 sama dengan 9. Boleh? Oke. Sifar ini adalah ini. Maksud dia 3 darab sifar sama dengan sifar. Oke. 3 darab sifar sama dengan sifar. Boleh murid? Oke. Seterusnya 8 darab 30. Yang ini tidak perlu kacau sebab sudah jadi 1. 8 darab 30 sama dengan 240. Oke, murid-murid boleh buat bentuk lazim. 30 darab 8. Oke, 8 darab sifar, sifar. 8 darab 3, 24. Oke. So, this is the answer. That's all for today. So, see you in the next lesson. Thank you. Bye.